Penyakit babesiosis. Bagi sebagian besar orang mungkin masih asing dengan istilah babesiosis. Babesiosis adalah suatu penyakit yang disebabkan karena infeksi yang dibawa dari kutu. Kutu tersebut biasanya membawa organisme mikroskopis bernama babesia. Penyakit babesiosis sendiri sering disebut sebagai jenis anemia khusus atau anemia hemolitik, karena parasit bakteri yang menginfeksi dan menghancurkan sel darah merah. Penyebab penyakit babesiosis. Anemia hemolitik menyebabkan menguningnya kulit serta urin yang menjadi berwarna gelap. Jenis kutu kijang yang bernama Aixodes scapularis-lah yang menjadi salah satu kutu pembawa parasit tersebut. Setiap orang memang memiliki potensi untuk terinfeksi babesiosis, namun faktor resiko tertinggi terjadi pada orang-orang yang sering melakukan kegiatan di ruang terbuka. Sehingga, untuk menghindari resiko infeksi babesiosis, perlu dikonsultasikan secara langsung dengan dokter. Oleh karena itu, sebaiknya kenali tanda-tanda atau gejala infeksi dari penyakit babesiosis berikut ini. Gejala penyakit babesiosis. Seorang yang terinfeksi parasit dari kutu penyebab penyakit babesiosis memang tidak menunjukkan gejala yang cukup signifikan. Namun, biasanya ditandai dengan daya tahan tubuh yang menurun, serta mengalami gejala demam tinggi, meriang, banyak mengeluarkan keringat, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, hingga kelelahan. Gejala awal penyakit babesiosis yang dibiarkan akan menunjukkan gejala yang semakin bertambah parah, seperti urin yang berwarna gelap, ruam yang menyebar, kulit menjadi menguning, hingga pembesaran hati dan limpa. Pada beberapa kasus, infeksi yang semakin buruk bisa menunjukkan gejala yang lebih parah dari itu. Pengobatan penyakit babesiosis. Beberapa hal yang harus dilakukan jika positif terkena babesiosis yaitu menggunakan anti serangga berstandar DEET, memakai pakaian dengan lengan yang panjang, memasukkan celana ke dalam kaos kaki, dan harus menggunakan sepatu tertutup. Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri, Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami. Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT Denatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstrak kapsul sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya. Berikut adalah paketnya. Karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk Anda. Produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, proses produksi dengan standar internasional, dan kami pastikan produk bebas BKO. Demi menghadirkan produk bermutu dan aman dikonsumsi, Denatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di Badan POM. Denatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini. Tak hanya itu, kami juga menerapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001 demi menjaga mutu dan kualitas produk. Kami pastikan pula produk Denatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat dengan adanya hasil lab ini. Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia dan di berbagai platform sosial media maupun website. Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat serta pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.